Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia UPISO. UPISO tayang di kanal YouTube UPISO dan jaringan kabel grup Indonesia Network. Pemirsa UPISO, momentum 25 tahun reformasi menjadi krusial untuk kita peringati. Karena di dalam perjalanan sejarahnya, reformasi kerap mengalami distorsi yang kita sebut sebagai reformasi yang dikorupsi. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa, salah seorang pentolan aktivis reformasi 98 yang juga sampai saat ini mencatatkan dirinya sebagai aktivis di masyarakat. Dia sudah ada di samping kanan saya, Kamarudin Aziz atau yang akrab disapa Denun. Denun. Apa kabar Denun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini Denun pakaiannya warna biru. Biru, saya putih. Ya. Nah. Denun, ya. Sebagai aktivis yang banyak orang mengklaim sebagai aktivis reformasi yang kemudian melakukan peringatan 25 tahun reformasi. Bagaimana Denun melihat perjalanan reformasi kita khususnya di kalangan aktivis itu sendiri? Ya. Yang pertama saya terima kasih banyak nih Hongpi sudah diajak. Kita culik. Tapi menarik ini. Jadi ya tentang reformasi, kemudian apa-apa yang kita harapkan, kemudian bagaimana realisasinya, kemudian apa yang harusnya diperankan, saya kira menarik ya untuk dibahas. Iya. Jadi saya mengikuti kemarin ada gerak jalan santai, ada Pius Lusit Lanang, ada Rudi Lalo, ada banyak teman-teman itu merayakan. Iya. Saya sampaikan ke teman-teman juga sebenarnya perlu juga mengkritisi apa yang telah dan belum dikontribusikan untuk pasca reformasi. Iya. Tadi sekaitan pertanyaan tadi itu, saya pikir memang ada beberapa hal yang harus kita renungkan kembali karena yang mereformasi ini tidak jelas apakah kebijakannya, apakah orang-orangnya, yeah. Apakah arah atau destinasi tujuan kita bernegara yang yeah. harus di. Saya pikir itu yang mungkin perlu kita dalami. Nah kalau menurut saya sebagai orang yang pernah bekerja di LSM sejak tahun 96, kemudian tinggal di pulau-pulau, saya tidak ikut di demonstrasi 98, tapi saya malah menjadi dikritik mahasiswa waktu itu, Bung Pi. Yeah. Ini orang bisa-bisanya menikah di bulan Mei reformasi 98. Oh gitu ya? Menikah. Jadi waktu itu saya menikah, ya? 98. Iya. Bisa-bisanya menikah. Tapi saya bilang, ya ini juga upaya, bukan upaya sebenarnya, tapi gambaran bahwa pada saat itu kami datang dari Selayar waktu itu, tinggal di pulau, kemudian datang ke Makassar, dan juga untuk penguatan kapasitas masyarakat. Tidak jauh beda dengan agenda reformasi. Iya, iya, iya. Saya pikir itu yang mungkin bisa menjadi entry. Dan Anda melihat apa yang terjadi setelah 25 tahun, setelah reformasi. Iya. Apakah sesuai dengan harapan para aktivis saat itu? Iya, ada yang bergeser. Saya termasuk yang sempat menyebut bahwa banyak tokoh LSM waktu itu tahun 98, 99 sampai 2000 itu dari menjadi tokoh LSM yang disegani, dihormati, kemudian masuk di pemerintahan, menjadi orang KPU, menjadi panwas, menjadi bagian dari pemerintahan. Iya. Jadi saya tidak perlu sebut nama, tapi saya ingin mengatakan banyak yang masuk ke situ. Karena reformasi ini rupanya ada gap yang banyak orang tidak bisa isi. Yeah. Misalnya tentang perencanaan pembangunan daerah.
Jadi ketika transfer kewenangan dari pusat ke daerah, daerah kan banyak yang tidak dari sisi kami itu melihatnya tidak kompeten untuk melakukan menyusun agenda perubahan. Makanya masuk orang LSM. Gitu. Yeah. Nah ini yang saya kira belum sepenuhnya terjawab dengan agenda reformasi itu. Yeah. Jadi perjuangannya seakan-akan pemerintah lah yang harus berbenah atau dibenahi. Di sisi lain masyarakat kehilangan malah pendampingnya, kehilangan fasilitatornya, kehilangan banyak orang-orang LSM-nya karena banyak yang tersedot masuk di pemerintahan. Iya, jadi kesannya begitu. Iya, banyak. Iya. Ya, kita kan mencatat banyak nama-nama tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh NGO yang kemudian bergabung di pemerintahan. Iya, iya. Pada akhirnya, dan kita melihat di dalam rentang waktu perjalanan, seperti yang Denun sampaikan tadi, bahwa masyarakat kehilangan pendamping yang bisa memberikan jawaban. Nah, kan ada pernyataan menarik bahwa kenapa aktivis itu harus masuk di pemerintahan. Salah satu jawabannya adalah kita ingin memperbaiki republik ini dari dalam. Tapi faktanya kan justru, ya mohon maaf, itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi justru bergabungnya tokoh-tokoh NGO, tokoh-tokoh mahasiswa ke pemerintahan itu tidak membuat republik ini menjadi lebih baik. Iya. Atau gimana? Jadi mereka masih di pemerintahan. Seperti tadi yang disebut misalnya ada yang ke KPU, ada ke ini. Saya kan di pemerintahan ya, karena dia bagian dari sistem. Tapi ada juga yang lain, misalnya tentang bagaimana mereka misalnya menyusun agenda perubahan-perubahan, misalnya masuk di DPRD, DPR RI, DPRD, ke provinsi, ke kabupaten. Harapan kita mereka bisa memperjuangkan aspirasi apa yang disebut kepentingan rakyat, grassroot planning atau apalah itu kurang lebih begitu. Yeah, yeah. Tapi ketika masuk di Bingka itu tidak efektif untuk menyuarakan itu karena sudah terbelenggu oleh sistemnya. Justru malah ikut arus ya. Ikut arus. Banyak contoh itu dan saya kira memang tantangannya di situ. Jadi ya ada juga yang baik sebenarnya. Ada juga yang baik, jadi, tapi pada kenyataannya kan republik ini kan tidak sedang baik-baik saja. Artinya bahwa para aktivis itu ketika masuk di pemerintahan itu bisa memberi warna. Ya. Kan? Tapi kita mencatat banyak itu justru tidak terjadi. Ya, sebagai orang NGO, Om Upi, kalau menurut saya, kita tidak boleh juga mengatakan bahwa ini tidak bisa lagi menjadi harapan atau apa. Tapi pernah ada. Misalnya di Sulawesi Tenggara itu ada namanya LSM. Yang Pahuwa punya. Sintesa. Dia bisa menang di pilkada karena dia punya banyak kontribusi sosial di kerja-kerja sosial. Iya kan? Yeah. Dia masuk dalam itu karena NGO bisa menjadi bupati dan dia terpilih. Saya bisa mengatakan itu jauh dari money politik. Iya. Yang saya ingin bilang bahwa NGO masih dipercaya waktu itu, mereka bisa menjadi bagian dari itu. Saya pikir itu juga contoh yang baik bahwa tidak semua juga keliru. Ada juga yang tapi baik. Tapi Pak Hugua itu bisa nggak merubah sistem di sana? Iya, kalau agenda perencanaannya bagaimana dia ada tiga sebenarnya yang esensial yang perlu menjadi agenda di pemerintahan daerah. Pertama, bagaimana menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Yang kedua, dia harus pandai memperkuat kapasitas kelembagaannya sebagai pelayan masyarakat. Dan yang ketiga itu apa yang disebut capacity building, kebijakan kelembagaan, memperkuat kelembagaan. Jadi personilnya oke, misalnya perencana, pengambil kebijakan, fasilitator itu diperkuat untuk sebuah perencanaan yang baik. Kemudian dari si layanan organisasi dia harus fungsi layanannya bahwa dia sebagai bagian birokrasi itu memang bisa diandalkan. Yang saya ingin bilang bahwa gue bisa mendorong itu. Itu salah satu contoh yang berhasil. Sebagai orang NGO berhasil. Tapi ada juga banyak kasus justru para orang-orang yang harusnya diharapkan memberi kontribusi buat negeri itu justru ikut terlibat misalnya dalam kasus korupsi itu kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak mantan-mantan pejuang-pejuang di jalanan itu ketika masuk di struktur kita masuk di pemerintahan justru ikut terlibat di proses itu sendiri. Mereka bisa datang dari organisasi yang baik, NGO yang baik. Mereka bisa datang dari orang-orang yang punya pengalaman. Mereka kompeten, mereka pendidikannya tinggi. Tapi kalau sudah masuk di sistem pemerintahan yang sangat sangat KKN atau sistemnya sudah sangat tidak kondusif untuk sebuah perencanaan yang baik dan seterusnya itu akan kesulitan dan
yang tidak bisa konsisten, yang tidak bisa independen, itu yang susah untuk mengambil sikap. Ya, dan itu kan yang jadi artinya, kalau berkaca begitu, artinya menurut Denun itu aktivis NGO itu sebaiknya nggak usah masuk di pemerintahan atau gimana? Karena gini, karena ada gium yang berlaku begini bahwa sebuah sistem yang baik itu akan merubah orang-orang untuk berlaku baik. Iya. Tapi sistem yang tidak baik itu akan membuat orang-orang yang masuk di sistem itu akan membuat orang itu tidak baik. Seharusnya ya kita harus merenung juga sebenarnya apakah reformasi, kembali ke reformasi ya, yeah. Apakah reformasi ini sebuah circle dari memulainya dengan sistemnya yang sudah seperti yang kondusif atau sehat atau memang efektif itu, atau dia sebuah proses membentuk sistem yang baru. Nah kalau yang kita baca ini kan bukan sudah ada, tapi memang kita membentuk sistem yang baru. Jadi transformasi orang per orang yang punya kapasitas NGO, akademisi atau apapun namanya itu, kan dia masuk di proses yang kemudian dia bisa melembaga. Di DPRD, di KPU, di macam-macam. Dan menurut saya relasi antara, katakanlah gitu ya, contoh KPU atau Panwas atau DPRD, DPR dan seterusnya itu kan kelembagaan-kelembagaan terhubung pada sistem yang memang diciptakan. Karena sistem itu kan menurut saya undang-undang, legislasi, kan sistemnya di situ kan. Jadi mereka harusnya menghasilkan sistem yang bisa kondusif supaya semua bisa sesuai harapannya reformasi. Tapi kan tidak, sistem kadang-kadang juga dibuat menjadi sangat tidak ini. Artinya reformasi di 25 tahun ini sebenarnya perlu dikoreksi. Dan perlu dirayakan menurut saya. Dirayakan. Jadi reformasi nggak perlu dirayakan menurut saya, reformasi perlu dikoreksi aja. Iya, itu pertanyaan di warung kopi banyak begitu, Bang Opi. Jadi apa yang mau dirayakan sementara kita dirayakan semesta, sementara oligarki makin merajalela. KKN juga. Undang-undang, kebijakan, legislasi yang pro rakyat yang dulunya itu kemudian tiba-tiba diubah menjadi pro. You may say oligarki atau apalah, tapi kan yang terjadi begitu. Ya, KPK yang seharusnya menjadi anak kandung dari reformasi justru dilemahkan. Apalagi ya banyak hal yang menurut saya oleh sebagian teman-teman dianggap sebagai ini teman-teman nggak perlu sebenarnya merayakan reformasi karena karena reformasi sekarang itu seperti, kalau menurut Denu sendiri, reformasi sendiri itu gimana? Gagal atau gimana? Reformasi berarti mengkerangkakan ulang bagaimana pemerintahan kan gitu ya, supaya bisa ini. Kalau saya memang dari sisi saya banyak berkecimpung di wilayah area perencanaan ya Om Upi. Jadi saya pikir banyak hal yang tidak efektif dalam hal menyusun agenda perubahan pembangunan daerah. Itu yang saya ingin bilang. Karena sistem, karena orang-orang yang diharapkan bisa mendorong perubahan itu malah tidak menjadi bagian dari agenda perubahan, malah menjadi kontraproduktif dengan agenda perubahan. Mengapa daerah-daerah kita misalnya banyak yang masih berkutat dengan masalah miskin, kemudian terkebelakang dan seterusnya, itu kan karena memang tidak bisa mengoperasionalkan sebuah pemerintahan yang efektif menurut saya, merencanakan dan seterusnya. Reformasi tidak dirayakan mungkin tidak kurang pas juga tawa. Jadi dirayakan untuk kemudian menyadari bahwa ada yang keliru, itu yang perlu. Ya, dan itu. Saya kira ada apa yang keliru. Ya, bukan sekedar euforia maksud saya. Oh iya. Karena merayakan sesuatu di atas penderitaan di mana masih banyak masyarakat Indonesia yang miskin. Masih banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapat akses informasi. Masih banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Itu kan sebagai aktivis di era reformasi itu kan sesuatu yang menurut kita itu hal yang perlu dilawan. Iya, organisasi masyarakat sipil harusnya menjadi satu dari unsur pemerintah, kemudian private sector, civil society. Harusnya ini yang juga punya area sendiri yang memang dia tidak boleh menjadi unsur atau bagian dalam. Jadi misalnya begini, banyak orang mengaku LSM tapi dia bekerja sebagai pendamping desa misalnya. Kan lain itu, kalau misalnya dia bekerja ya, sebagai... Ya seharusnya kalau LSM nggak boleh kan? Nggak boleh. Bukan tidak boleh, maksudnya seharusnya jangan begitu karena dia harus pada area dia dan masyarakat begitu. Iya.
Poin kita kan ini sebenarnya lebih pada bagaimana memberikan ruang kepada organisasi masyarakat sipil supaya bisa menjadi bagian dalam membetulkan arah atau percepatan reformasi. Ya. Nah, dulu kita itu berpikir ketika diserahkan ke daerah, kan kita kasihan ini banyak orang daerah yang tidak mampu ketika diberi kewenangan. Ya. NGO datang ke situ gitu. Saya pikir itu. Oke, jadi menurut Denun, kan di reformasi ini ada tiga pilarnya, ya. Mahasiswa, akademisi, ya. Dan NGO. Ya, and? Ya di organisasi masyarakat sipil bisa masuk yang ketiga itu. Ya. Kalau menurut Tri apa itu? Tapi poinnya menarik ini Mubi. Saya kira menarik bahwa kita harus kritisi kembali kalau reformasi itu ada mahasiswa, ada media, ada LSM, harusnya kan dia menyatu untuk kepentingan non-government, non-private sector. Iya, justru sekarang itu kan terbalik. Kekuatan reformasi itu sekarang berlomba-lomba masuk di pemerintahan. Ada yang begitu. Ada yang begitu, faktanya. Bukan ada yang begitu, faktanya begitu. Ada yang begitu. Nah ini kalau menurut saya, ini tentang bagaimana menyusun agenda perubahan melalui pembangunan daerah. Jadi reformasi jilid dua sepertinya. Diperlukan untuk mengkonsolidasi kembali apa yang mau dicapai oleh orang LSM, apa yang dicapai oleh media, dan jelas sekali dia melayani, memberikan layanan kepada masyarakat. Ya. Bukan kepada pemerintahan, bukan kepada birokrat, private sector. Ya. Ya, jadi kan? Memang pemirsa Opiso, sepertinya diskusi kita dengan Denun ini kita akan bikin berseri. Berseri, ya. Okay. Supaya kita lebih menggali lagi ya, kira-kira ya. Pikiran-pikiran Denun terkait isu-isu strategis ya. Di masyarakat yang juga sebenarnya penting untuk diketahui oleh banyak orang, termasuk teman-temannya Denun sendiri. Jadi ya. Makanya Denun ini kita bawa ke sini supaya dia tidak terjebak dalam satu kotak ya. Karena beliau ini adalah sebenarnya harapan kita menjadi bagian dari reformasi itu sendiri, agenda ya. Perubahan reformasi itu sendiri ya. Dan mudah-mudahan Denun selalu sehat. Siap. Amin. Tetap teguh. Amin. Dan selalu kembali ke hiktonya. Kira-kira gitu ya Denun ya. Jadi terima kasih banyak Denun atas waktunya. Mudah-mudahan diskusi pada hari ini membawa manfaat buat kita, terutama buat teman-teman di gerakan reformasi yang terlibat sejak awal membawa agenda perubahan di Republik Indonesia. Dari bersama Denun, kita kembali untuk bertemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.